Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Rukmana, manajer KPDK. Di sini sedang ada pembukaan dan peresmian kantor format KPDK, yang mana ini adalah pengembangan sebagai kantor layanan dari KPDK 2S. Jadi Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat. Kedepan, insya Allah masyarakat wilayah Kabupaten Bandung dan sekitarnya bisa mendaftar menjadi anggota KPDK, bisa belajar berkooperasi di sini, dan teman-teman saya undang semua teman-teman UKM, teman-teman pengusaha untuk bisa bergabung menjadi anggota koperasi KPDK. Semoga KPDK bisa bermanfaat, cerdas dan berkualitas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami sedang acara pembukaan peresmian layanan KPDK yang berlokasi di Aljawawi Cilincing. Nah, insya Allah kami ingin membantu masyarakat, melayani masyarakat baik dalam pembiayaan, barangkali membutuhkan dana modal, atau juga barangkali anggota masyarakat ingin nyimpen uang di KPDK. Jadi mereka masih jauh-jauh titipkan melalui KPDK. Nanti KPDK insya Allah akan kita tugaskan kepada masyarakat yang membutuhkan. Selamat atas dibukanya cabang KPDK 12 Juli. Semoga dengan adanya operasi ini di daerah Cilenyi akan bisa memberikan manfaat buat masyarakat pada khususnya, dan kalau menjadi anggota itu pada khususnya. Jadi sekali lagi selamat atas dibukanya format operasi KPDK 12 Juli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Imam Abdul Hamid, pimpinan Pondok Pesantren Sindang Sari Al-Jawami Cilenyi, Bandung Timur. Pada saat ini saya mengucapkan selamat kepada operasi. Operasi KPDK 12 Juli. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menyertainya dengan rahmat dan barokah Subhanahu wa taala. Itulah yang saya sampaikan pada saat ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat. Wakil Pak Kepala Dinas sangat berbahagia sekali saat ini dibuka kantor layanan koperasi pegawai Dinas Koperasi Provinsi Jawa Barat atau KPDK 12 Juli. Berharap melalui pembukaan kantor pelayanan ini dapat betul-betul koperasi dapat bermanfaat selain bagi anggota juga bagi masyarakat sekitar wilayah Cilenyi ini. Selain daripada itu juga manfaat lain bagi anggota koperasi menjadi atau juga sekaligus sebagai pegawai dinas koperasi menjadi pusat pendidikan praktek langsung bagaimana sebetulnya koperasi di jalan. Jadi melalui ini sebetulnya ini melalui bisa dipakai magang, bisa dipakai untuk dalam rangka bagaimana kita memberdayakan koperasi, baik koperasi serba usaha maupun koperasi simpan pinjam, model-modelnya cocok dengan masyarakat. Pada akhirnya sekali lagi selamat kepada KPDK 12 Juli yang sudah mulai merintis membuka usaha kepada masyarakat. Dan mudah-mudahan dapat berhasil, betul-betul dapat menjadi koperasi percontohan di Jawa Barat. Sekali lagi selamat dan terus betul-betul dapat menempatkan menjadi sokoguru perekonomian nasional.